Apaan lu? Dandanan lu kayak cewek Tarzan. Kagak. Kayak gua udah ganteng-ganteng begini masa pakainya begini. Ini mah cocoknya buat lu. Sembarangan lu kalau ngomong. Hancur-hancur hatiku. Hancur-hancur hatiku. Hatiku hancur. Bentar ya. Orang harusnya kalau mau janjian ke restoran naik mobil pribadi. Kenapa naik mobil, Bang? Emang gua kambing? Kan ngapain sih ngajak cewek cantik naik mobil, Bang? Naik taksi dong. Mohon maaf, sayang. Mobil Kalga semuanya lagi di bengkel. Mobil Kalga tahu sendiri. Ada 20 mobil. Mobil tinja. Sebentar. Ya. Kamu keterlaluan, Jessica, ya. Apaan sih? Selama ini aku pikir kamu cewek yang mencintai aku dengan tulus. Ternyata itu bohong. Kenapa? Iya, Pak. Ternyata Jessica cewek sewaan. Wah. Bang, kurang ajar lu. Tadi aku disuruh megang ini sama abangnya. Itu ada papan disewain. Berani bayar berapa nyewain? Tawa lagi cengengis. Kita ini lagi janjian sama si Tara. Tara mana ya? Kita masa naik mobil bak malu. Turun yuk. Turun yuk. Aduh, gimana nih? Gue kayak gini bukan kayak pacaran ya. Tarzan sama monyet. Monyet ya dong. Oh, enggak bercanda. Aduh, aku udah lapar nih, aku pengen makan. Ada apa sih rame-rame pada muka mbaknya? Ya. Kita kan mau makan. Kita... Makan, gue dari tadi nungguin lo. Iya. Nungguin lo lama kayak nungguin mama mau lahir. Tara. Lo pada minggir lo, ini mobil mas boy nih. Gue gak tau nih mobil, kasih tuan nih mobil pada umur lo. Ya udah, kita udah ada target operasi, kita sekarang kemana? Kita makan. Nih anak-anak gimana? Aduh, kalau orang susah mendingan pergi deh. Udah lo pergi, gue mau ngilang. Ya udah, kita biasanya ngilangnya kan esot di tembok. Iya. Petatnya. Iya. Sekarang kita jongkok. Jongkok aja. Oh. Gesekan dua kali berarti kita udah hilang ya. Satu, dua, tiga. Esek, 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 esek. Emang ganteng dari dulu. Orang kata emak gue, Olga lo ganteng kalau dideretin sama toke. Hei, Jessica. Lo apa-apaan? Harusnya lo pas menghilang berdua sama gue. Kenapa sama Tara? Ya, namanya juga batin. Gimana sih? Mungkin kita jodoh. Kita mungkin anak Asyanti jodohku. Nah, jodohku. Maunya ke dirimu satu. Jessica, apaan? Kok pakai baju cowok? Ah, oh iya. Kok aku pakai baju cowok? Tara? Tara! Aku harusnya pakai baju ini. Sebentar, sebentar. Kok gua? Tuhan. Jadi. Apaan lu? Dandanan lu kayak cewek Tarzan. Gue udah ganteng-ganteng begini, masa pakainya begini? Ini mah cocoknya buat lo. Sembarangan lo kalau ngomong.
Abis? Kalau gue pakai baju perempuan kan waktunya pas malam doang. Iya, sama aja dong. Iya. Jadi ingetin gue zaman dulu. Iya, ampun. Si Tara bisa aja. Masih inget aja waktu gue diantar sama lo naik mobil. Yaudah, ini kayaknya kita salah ngilang ya. Salah ngilang kali ini. Tara, terus kita mendingan ngilang lagi aja yuk. Yaudah yuk, kita ngilang lagi. Pakai gesekan. Iya deh. Pakai apa? Pakai goyangan. Ah, ya wis. Ya udah. 1, 2, 3. Wah, pas nih. Kamu cantik banget. Kamu ganteng banget. Aduh, dikasih gue ganteng, Ma. Iya. Kalau kayak gini kita serasi ya. Kita serasi ya. Kalga? Pocahontas sama pacarnya gitu ya. Iya. Lu? Kalga? Bajunya mana? Ada. Kok gak dipakai? Tuh, liat. Kayak gini kayak apa, Pak? Kayak apa? Kayak curan mor. Bukan. Curian motor, Pak. Bukan, kalau enggak kalau kayak gini, jadi kita Mirjani. Aduh. Udah lihat lo fotonya? Udah lihat. Udah, seksi bener. Iya. Eh, jangan-jangan. Iya. Kenapa emangnya? Kan aku Mayu. Ya udah, kita pakai baju yang bener dong. Kalau enggak yang bener. Iya, aku juga bingung. Mungkin waktu pas kita ngilang jangan gesek-gesek, tapi jangan joget juga. Jadi ngapain dong? Kentut! Kita kentut aja yuk! Ya. 1, 2, 3. Tapi nggak boleh ngintip, aku pengen lihat isinya apaan sih? Kita pengen tahu. Mama nggak boleh. Ah, oh, masa kamu nggak tahu? Paling bumbu rendang. Aku dong. Oh. Ih, kamu bangun aja Dili kan udah gede. Ih, kamu kok tega banget sekarang sama aku? Ih, kan aku udah ketala. Kelihatan tuh siapa yang ganteng. Yang ganteng? Yang ganteng? Sama yang butek second. Aku udah butek, second lagi. Apa lo bilang? Lo bilang gue second? Iya. Kata siapa second? Orang ada kardusnya sama Kevin. Makanya kalau turun tuh pelan-pelan. Lagian kamu kerja bawa keluarga sih. Siapa mana? Ada? Nih, bapaknya. Kita harus bisa yang namanya memburu. Coba gayanya gimana? Kalau kita mau nyerang anak buah, nyuruh anak buahnya, lihat nih saya. Gimana? Aduh, kepala suku. Nah, ini baru cocok jadi kepala suku. Enggak cocok dia. Jadi kepala apa? Kepala keluarga. Aduh, kalau aku gimana ya? Aku gini aja deh. Hanya nggak apa-apa, mulutnya nggak enak banget. Bang, aku belum makan. Oh, mau makan. Kamu mau makan? Aku mau makan. Makan cintaku mau nggak? Iya, aku mau. Lu lama-lama di gymin, lu kurang ajar ya? Kenapa sih, bro? Kan
nih, bro. Oh, laki ya. Sama laki berantem. Ander, ayo laki sama laki berantem nih. Ayo, bentar. Ya, kita makan yuk. Jago, jangan. Saya bukan ayam jago. Ayam betina.